Oke teman-teman semuanya, assalamualaikum. Dan edisi video kali ini saya akan coba memperlihatkan lebih detail nih tentang celana dalam murmer ya. Jadi harganya ini sekitar 5.000-an aja. Kebetulan celana dalam ini emang ukurannya agak kecil ya, jadi muat di ABG dan dewasa kurus. Oke langsung aja ya, biar nggak kelamaan. Jadi looks dari depannya ini kayak gini. Ini lumayan ya, kalau dibilang lumayan keren sih, ini lumayan keren ya. Soalnya rata-rata CD-CD di harga 5.000-an kan bentuknya rata-rata basic lah, kayak mama gitu. Ini emang lumayan keren karena ABG ini bisa pakai ya. Terus dia juga pakai tali samping. Nih bisa dilihat ya tali sampingnya. Tali sampingnya ini kayak gini ya. Jadi atasnya aja ini. Jadi ini bukan tali samping murni yang emang dibuka kayak celana dalam bikini yang pernah saya bahas. Ini masih nyatu bawahnya. Jadi si talinya ini berada di bagian atas aja nih. Yang di tali yang ini ya, ininya. Ini dia nyambung kayak gini, kayak karet biasa, nggak di tali-tali gitu. Ya, lumayan keren lah seginian. Untuk bagian karetnya ini kayak gini. Dia menggunakan karet yang cukup standar, kurang begitu lembut sih emang. Cuma masih di level wajar lah karena harganya ini murah ya. Dia juga cukup elastis nih, teman-teman. Bagian jahitannya kayak gini ya. Terlihat kayak ini di kamera. Nih, jahitannya ya kalau dibilang rapi sih ini cukup lumayan lah untuk ukuran levelan CD-CD murah, cuma dia nggak rapi banget ya. Looks tampilan belakangnya kayak gini ya, jadi ini mirip model celana dalam brief. Emang ini modelnya brief, cuma pakai tali aja tadi. Tali sebagai varian itu juga, sebagai variasi. Dan untuk bagian selangkangannya ini pakai karet dan ada semacam gerigi-gerigi kecilnya. Geriginya ini lumayan cukup lembut, nggak terlalu kaku atau kasar. Geriginya di bagian luar ini ya, ini. Untuk bahannya, dia menggunakan bahan semacam kayak satin, tapi bukan. Ini lebih ke high jet, teman-teman. Kayak semacam bahan-bahan high jet ya. Jadi, kalau dipegang ini agak lumayan licin. Cuma nggak terlalu licin banget. Dan dia juga nggak terlalu tipis-tipis banget. Nggak kaku juga ya. Ini lumayan kalau menurut saya. Balik lagi ke lumayan-lumayan lagi. Soalnya ini harganya murah. Dan untuk ukurannya, ini kisaran pemakaian di cuma S dan M aja lah. ABG dan dewasa kurus ya. L sebenarnya ini masih muat. Cuma dia agak maksa. Muat kayaknya L juga masih muat ya, cuma lebih disarankan rekomendasi ke S dan M aja. Dan sayangnya celana dalam ini cuma ada dua pilihan warna ya. Ini ada warna hitam dengan campuran warna merah kayak gini bentuknya, dan satunya lagi dia warna dominan merah ya dengan list-list hitam. Menurut saya di antara ini bagusan yang merahnya ini, dia lebih cerah banget. Beda dengan yang hitam ya, agak cenderung kayak semacam pudar-pudar gitu. Mungkin dari efek bahannya juga nih seperti ini. Oke, mungkin segitu aja dulu ya edisi video detail di edisi video kali ini. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Dan boleh like videonya jika kamu suka. Jangan lupa subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya.